mapping dengan UAV di Flores, Labuan Bajo, dengan luas kira-kira 300 hektar. Dan koordinat yang diberikan kita input di Google Earth dan kita buat SHP atau TMZ file-nya. Post processing dari data yang kita dapatkan dengan terbang perupaan kontur terlihat ya secara tiga dimensional. Topografi juga hunian dan sirkulasi akses yang ada di daerah tersebut untuk dianalisa oleh tim berikutnya nanti. Data dari telemetri hasil pemetaan tadi juga dapat dibuat di dalam layout ya di Google Earth, juga dalam bentuk DXF atau CAD sesuai dengan kebutuhan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan.